Perbedaan kabel SATA dan ATA. Perbedaan dari kabel konektor SATA dan kabel konektor ATA yang sering digunakan pada komputer untuk menyambungkan hard disk ataupun DVD-ROM ke dalam perangkat komputer melalui power supply. Lalu, apa yang membedakan keduanya? Dari bentuk fisiknya, dapat dibedakan antara kabel konektor jenis ATA dan kabel SATA. Perbedaan kabel SATA dan ATA dari tampilan model fisik. Sekilas kabel konektor ATA mempunyai dimensi ukuran yang lebih lebar dengan 40 pin koneksi, sedangkan kabel konektor SATA hanya mempunyai dimensi bentuk yang lebih kecil dengan 15 pin di dalamnya. Perbedaan kabel SATA dan ATA dari fungsi kecepatan akses. Kabel ATA. ATA, Advanced Technology Attachment atau biasa juga dikenal dengan IDE Drive merupakan kabel konektor yang dibuat berdasarkan standar tahun 1986 yang masih menggunakan 16 bin paralel, dan terus dikembangkan hingga ATA 7 pada tahun 2001 yang mempunyai kecepatan sebesar 133 Mbps kabel LATA masih banyak digunakan untuk spesifikasi komputer lama semisal, Pentium 4 ke bawah dan seperti yang sudah sedikit disinggung di atas, kabel LATA terdiri dari 40 pin dan maksimal panjang kabel hanya 18 inch, 46 cm. Kabel SATA Sedangkan kabel SATA atau Serial ATA merupakan kabel konektor pengembangan dari model kabel konektor ATA, dengan kata lain kabel konektor SATA merupakan jenis kabel konektor baru yang ada setelah kabel ATA. Maka tidak mengherankan jika kabel konektor seri SATA ini sekarang banyak digunakan untuk spesifikasi komputer baru yang mempunyai kecepatan akses data lebih handal. Kabel konektor SATA ini mempunyai 15 pin dan berukuran lebih kecil ketimbang kabel LATA, namun lebih bagus yakni hingga 150 Mbps. Kelebihan lain dari kabel SATA dibanding kabel konektor ATA ialah 1. Kabel SATA sangat cocok untuk membaca hard disk berkapasitas besar. 2. Penyambungan atau pemasangan kabel yang sangat mudah dibanding ID ATA. 3. Jika menggunakan kabel LATA IDE, kita perlu membuat jumper setting dan aturan prosedur master slave yang betul. Tetapi dengan cara hanya perlu disambungkan mengikuti pos yang betul saja. 4. Kabel SATA menggunakan tenaga elektrik. Power consumption, hal ini tidak ada pada seri kabel lata sehingga hard disk tipe ATA IDE cepat panas apabila digunakan, tetapi hard disk SATA masih tidak panas sekalipun telah lama digunakan. 5. Dari aspek pemasangan kabel SATA lebih efisien dan tidak memerlukan banyak ruang, karena ukurannya yang relatif kecil. Kabel konektor ATA merupakan kabel konektor seri lama, sedangkan kabel SATA merupakan kabel konektor seri baru yang sekarang banyak digunakan untuk komputer baru dengan spesifikasi yang lebih baik.